Jadi pada hari Minggu di Jemaat Rantai Paus, memang kan di berbagai jemaat sudah tidak dapat melaksanakan ibadah karena itu. Kalaupun masih dilaksanakan di sini, walaupun dengan kewaspadaan penuh, karena itu dari kemarin pagi sudah mulai teman-teman di Jemaat Rantai Paus, itu jarak kursi dijarangkan, lalu kemudian hanya 2-3 orang yang boleh di atas kursi, yang biasanya ada 6 orang. Nah, kita betul-betul, lalu kemudian sebelum masuk ke gereja, ada tempat untuk mencuci tangan dengan sabun, baik di depan, semua akses masuk itu ada tempat mencuci tangan. Ini semua kita mengikuti himbauan pemerintah. Ini bukan masalah ketakutan yang luar biasa, tetapi ini himbauan pemerintah, karena memang ini kita berhadapan dengan virus. Jadi harus dengan kesadaran penuh untuk mendukung pemerintah, dan ini juga untuk menolong diri kita sendiri, menolong daerah kita, menolong bangsa kita, supaya kita percaya semuanya ini akan segera berlalu, tapi kita harus saling mendengarkan, harus saling berkoordinasi satu dengan yang lain, mendengarkan arahan-arahan dari pemerintah kita. Saya kira begitu. Pundi-pundi yang diedarkan, nah karena ini lagi-lagi itu sama saja dengan bersalaman, karena memang tidak ada lagi salaman sentuhan di sana. Jadi ketika orang waktunya untuk memberikan persembahan, orang tinggal memasukkan persembahan itu ke dalam amplop itu, nanti